Sip. Makasih ya, Mas. Yo, Pak. Mari. Oke, selamat malam di hari Kamis 24 Agustus 2023 jam 19.59. Soto Kudus Blok M. Oh, udah dipaketin gini enak ya, jadi gue bawanya juga gampang. Ini ada 4 porsi ya. 4 porsi soto kudus 4, nasi 4, dan perkedelnya juga 4. Mantap. Tidak ada tagih tunai. Jadi kita langsung antarkan saja. Sesuaikan dengan alamatnya. Tinggal gas. Kita full on cam ya. Kita potong jalan lewat rawa papan, lewat Epsos. Jalur yang lebih cepat. Mulai pengantaran, let's go. First time ya, gue dapat di sini ya. Akhirnya dapat juga. Setelah ada kali mungkin berapa tahun yang lalu ya, 5-6 tahun yang lalu pernah gue makan di situ bareng teman gue. Diajak makan sama Arsha, DJ Arsha, DJ Arsha. Mungkin kalau tahu ya, yang tahu perdugeman. Itu one of my friend, salah satu teman juga. Gua diajak makan di situ. Ternyata dapat juga orderan di situ. Memang gua tadi udah nyetel searah ya, arah Bintaro. Tahu-tahu dapat ya. Alhamdulillah. Jadi ini untuk menggenapkan orderan ke-10 ya di hari ini. Setelah tadi gua keluar dari rumah itu jam 2 siang kurang lebih. Setelah makan siang. Jadi sedikit agak terlambat juga ya. Biasa tuh gue kadang keluar jam 12 habis zuhur ya. Kalau nggak jam 11.30-12 lah. Ini agak telat. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita sudah berkontribusi untuk mendapatkan orderan. Masih! Teman kita juga itu jualan martabak. Ini kita lewat jalan potong. Kali ini lewat Depsos ya, Depsos 15 bawah ya. Nanti keluar-keluarnya rawa papan, rel kereta. Pokoknya jalur Cihoy deh. Jadi rute favorit gue karena juga nggak terlalu ramai. Terus jalannya juga nggak terlalu sempit juga. Jadi enak aja gitu untuk jadi jalan favorit untuk mondar-mandir ya. Tapi ya gitu, kalau jam 9 malam kayaknya udah ditutup deh. Sebelum. Ya jam 10 malam kayaknya. Gitu. Jadi ya udah, kalau jam segini masih aman. Kita bisa melintir dulu ya, lewat situ ya. Nanti habis ini mungkin gua akan pulang, makan dulu. Nanti kita lihat nih, lanjut narik atau enggak. Pengennya sih narik lagi ya, tapi kadang ya gitu, kalau udah kena nasi, udah di rumah, biasanya udah keburu males untuk melanjutkan. Mari kita lewat sini nih. Sos 15 bawah. Tokannya TK. Ada TK di sini. Dulu malah yang lebih sering gue lewat gang kanan ini, tapi kecil banget. Tuh. Enak lewat sini ternyata, lurus aja. Hit, lurus mentok kanan. Itu loh. Jalur lega. Paling agak ngecil sedikit nih di atas, tapi masih oke banget. Paling handicapnya ini doang nih, ada
order di tanjakan. Tapi kalau sendiri Pak, Man. Alhamdulillah. Wes. Oh, udah nongol di sini. Tuh. Wes. Kan enak nih, ini juga gue pernah dapat nih, martabak Galbes. Martabak Galbes tuh ada dua di depan situ, depan posnya juga ada, ini juga ada, cuma gue dapatnya di situ. Udah nih, tapi paling yang agak PR-nya kita muternya agak jauh nih. Doang sih. Paling taruh kita kirim di sini. Yap. Karena ini masih jam 8, belum dua arah. Pintu masuknya itu di depannya Bank Mandiri. Soalnya kalau mau jalan kaki, aduh, males juga ya jalan kaki. Enggak lah. Better kita lewat sini aja. Ini orangnya masih belum ada respon sama sekali, tapi yang jelas si bloknya udah dikasih ya. A2 nomor 6. Oh. Kalau di note-nya dia A2 nomor 6, kalau di aplikasinya A2 nomor 5. Ya. Ada satu rumah doang, aman. Waduh. Pizza Hut melts. Aman. Ben nomor tutup. Oh, lagi di renov. Kita lewat rawat depannya, motong lagi. Kanan sini nih, serusut lewat sini. Ini juga ada nih, itu ada 4 merchant Alan Food. Alan sini. Tadi males gue macet-macetan. Lah, lampu merah. Si Pak. Main lagi kita kesini. Kalau nggak di portal mah deket banget, kita langsung di pinggir rel kereta itu bisa tembus. Cuma berhubung ditutup ya, sejak tahun berapa itu ditutup, nggak pernah dibuka-buka lagi. Jadinya ya begini dah.
muter aja. Tuh, dulu itu dibuka tuh. Jadi enak banget orang belok-belok. Sekarang ditutup full permanen. Aduh, nomor 6. Ada kotak sampah hijau. Oh, iku ini. Ini yang kebuka nih. Isi. Ada bel gak ya? Isi. Go food. Oh, ini bel. Platnya cakep. Barzu. Malam, antar GoFood? Oh, iya. Ya. Atas nama Didit. Oh, Didit. Iya, awas panas. Ya. Ya. Oke, makasih. Alhamdulillah. Mantap. Oke, selesai. Oke. Oke lah, kalau begitu sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Nanti kita bervideo-video lagi. Stay healthy and stay safe. And see ya. Hey Sena, stop recording.